Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in fi umuri dunya waddin. Terima kasih kepada Datuk Seri Yang Dipertua kerana memberikan ruang dan keizinan kepada saya untuk turut sama mengambil bahagian dalam perbahasan bajet kita pada hari ini. Saya mempunyai beberapa perkara yang ingin saya utarakan pada kesempatan waktu yang terbatas ini. Yang Dipertua, di mana kita semua sedar pada hari ini, khasnya rakyat yang berpendapatan sederhana dan rendah, mereka sekarang berada dalam keadaan yang sangat tertekan dengan kenaikan kos sara hidup yang semakin hari semakin meningkat. Dan mereka juga sedang hari ini membuat penyesuaian selepas daripada pengumuman bajet 2017 yang lalu yang dilihat secara umumnya tidaklah menyebelahi mereka. Tambah pula pada hari ini mereka dikejutkan dengan kenaikan harga minyak pada kadar 15 sen per 1 liter. Dan ini umumnya telah memberi satu kesan yang berantai dengan penaikan ataupun kenaikan kos bahan api ini, yang mana dia akan berikutan dengan kenaikan kos transport dan juga barangan lain di pasaran, dan sudah tentu dia akan menjejaskan rakyat secara umumnya. Justru itu Yang Dipertua, mudahnya rakyat pada hari ini sedang mendepani satu bebanan yang bertimpa-timpa dan ianya semakin hari semakin mencabar dan menekan mereka. Bermula dengan pelaksanaan GST yang dikenakan ke atas mereka, kemudian penurunan subsidi terhadap barang keperluan mereka, dan ditambah pula dengan peluang pekerjaan yang terhad dan pendapatan mereka pula tidak bertambah, akhirnya mengakibatkan tabungan rakyat itu semakin surut dan semakin susut. Jadi yang lebih memeritkan ialah apabila disaksikan kerajaan pula dilihat mengambil satu formula mudah untuk menghadapi cabaran ekonomi yang sebegini. Pertama, menaikkan cukai. Kemudian yang kedua, menurunkan subsidi. Kemudian beri BRIM, yang mana umumnya melihat BRIM ini boleh disifatkan sebagai ubat pelali untuk melalikan rakyat seketika daripada menghadapi bebanan hidup dan juga derita kos sara hidup yang ditanggung oleh mereka. Tuan Dipertua, persoalan di sini ialah apakah kerajaan tidak mempunyai satu kaedah yang lain sebagai contoh untuk mengatasi kenaikan harga minyak ini? Kenapa tidak kerajaan menetapkan harga siling sebagai contoh bagi harga runcit petrol, dan kerajaan menampung lebihan kos daripada harga siling itu dengan memberi subsidi kepada rakyat? Dengan itu, Yang Dipertua, saya cadang supaya kerajaan kaji semula formula yang telah digunakan untuk penentuan harga petrol dan diesel ini dengan menetapkan harga siling untuk ianya mengurangkan sedikit kejutan rakyat yang sedang menghadapi beban hidup dengan kenaikan kos sara hidup pada hari ini. Dan pastinya kalau kita bercakap tentang subsidi ini, bagi membolehkan kerajaan selesa memberi subsidi kepada masyarakat dan juga kepada rakyat, maka kerajaan janganlah hanya membiarkan rakyat sahaja berjimat cermat, tetapi biarlah terlebih dahulu kerajaan juga berjimat dan mengamalkan langkah berhemah dalam pengurusan ekonomi negara. Antaranya sebagai contoh, boleh dikaji saiz kabinet yang saya lihat lebih besar daripada keperluan. Kemudian menteri boleh contohnya memulangkan allowance minyak, allowance tol, percutian kerakyat supaya sedikit sebanyak boleh merasai penderitaan rakyat marahain dalam negara kita. Dan kalau perlu pemotongan gaji 10% ke 20% allowance bulanan ataupun gaji bulanan menteri. Itu Yang Dipertua. Maksud saya ialah penjimatan daripada pembelanjaan protokol menteri ini, dan kemudiannya menghadkan juga projek-projek mewah yang ada dalam negara kita yang kurang memberi impak
kepada rakyat terbanyak, serta cegah kawal terhadap ketirisan dan juga salah guna kuasa, salah guna dana negara, yang mana semua ini adalah boleh dijadikan sebagai antara mekanisme untuk menampung kenaikan kos sara hidup yang sedang dirasai ataupun dideritai oleh rakyat mutakhir ini. Tuan Yang Pertua, antara perkara penting juga yang saya nak tarik perhatian Dewan pada hari ini ialah bagaimana untuk kita menangani kemungkaran ekonomi, iaitu rasuah dalam perbahasan bajet ini. Tuan Yang Pertua, pada tahun 2015, 398 penjawat awam telah pun ditahan kerana kesalahan rasuah. Ini artinya meningkat sebanyak 173 orang berbanding tahun 2014. Yang mana ianya berjumlah 225 orang. Bagi tempoh Januari hingga Februari 2016 ini sahaja, sudah 98 orang yang ditahan di atas kesalahan yang sama. Dan pada bulan Mac 2016, seorang yang berpangkat setiausaha bahagian di Kementerian Belia dan Sukan menghadapi 32 pertuduhan rasuah yang berjumlah 38.4 juta ringgit Malaysia. Dan pada Ogos 2016 yang lalu, seorang pegawai kanan di BKL ditahan bersama dengan dua yang lain kerana juga kesalahan rasuah, salah guna kuasa dan penggubahan wang haram. Wang simpanan dan juga amanah saham bernilai lebih kurang 13 juta dibekukan, serta beberapa kediaman, kenderaan mewah dan juga wang tunai berjumlah 400 ribu yang turut disita. Dan terbaru yang dipertua, pada Oktober 2016, pada bulan ini, pengarah dan juga timbalan pengarah Jabatan Bekalan Air Sabah yang ditahan atas dakwaan salah guna kuasa. Dan SBRM telah berjaya merampas lebih daripada 114.5 juta ringgit Malaysia, termasuk barang kemas dengan 3.64 juta ringgit Malaysia dan juga 127 geran tanah yang dianggarkan 30 juta. Dan sekaligus ini telah menjadikan kes yang terbesar dalam sejarah tangkapan ataupun SBRN itu sendiri. Jadi berikutan dengan kes yang sama ini juga, 19 jurutera turut ditahan dan 2.4 juta ringgit Malaysia juga telah dirampas. Yang dipertua, kesemua kes ini menunjukkan betapa membarahnya gejala rasuah dan juga salah guna kuasa yang berlaku di kalangan penjawat awam dalam negara kita. Yang dipertua, kita tidak mahu negara kita ini akhirnya lahir sebagai sebuah negara dosa, negara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itu yang dipertua, membasmi masalah ini, kerajaan mesti dulu menunjukkan teladan yang baik, termasuklah dengan merobohkan amalan kronisme dan juga nepotisme yang saya kira inilah yang menjadi benteng bagi melindungi para pelaku rasuah dan juga salah guna kuasa yang berlaku dalam negara kita, termasuk dalam struktur pentadbiran kerajaan. Dan kerajaan mesti komited dan kerajaan mesti telus dalam membenteras gejala salah guna kuasa dan rasuah, bermula daripada pemimpin negara dan khususnya yang berlaku dalam kementerian, jabatan dan juga agensi-agensi kerajaan. Terima kasih Datuk Seri Yang Tua dan juga MP Temaluk. Soalan saya, dalam masa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri cuba untuk mengatasi perkara rasuah, namun demikian kejala rasuah juga berlaku dan semakin berluasa dan juga secara terang-terangan. Apakah masalahnya? Adakah ini berkaitan dengan contoh melalui teladan? Terima kasih. Ya, Yang Dipertua, sudah pastinya dia bermula dengan kodwah yang baik ataupun contoh yang baik, di samping kesungguhan dan juga penguatkuasaan yang benar-benar telus dalam membasmi rasuah yang berlaku dalam negara kita. Yang Dipertua, tidak keterlaluan kalau saya katakan bahawa ini ataupun rasuah yang berlaku dalam negara kita hari ini dan juga salah guna kuasa, inilah sebenarnya yang menjadi punca kenapa negara kita tak pernah cukup duit untuk membelanja. Dia bukan kerana sangat kejatuhan harga komoditi minyak, getah dan juga kejatuhan nilai ringgit dan seumpamanya. Tapi saya lihat negara kita sekarang sedang
dibelenggu oleh satu dosa dan juga kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya suka mengambil peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah berfirman, "Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alayha al-qaul fadammirnaha fadammirnaha tadmira." Apabila kami mahu menghancurkan sesebuah qaryah ataupun sesebuah negara, sesebuah negeri, terlebih dahulu kami perintahkan supaya mereka taat kepada Allah, mereka tunduk dan patuh kepada Allah. Tetapi malangnya mereka derhaka, mereka melakukan penyelewengan, mereka melakukan rasuah, mereka melakukan maksiat dan mungkar. Maka layak dan berhaklah mereka akhirnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah membinasakan negara itu dengan sehancur-hancurnya. Wal'ayadzubillah, kita minta jauh. Ini pertua, sehubungan dengan itulah, maka saya mengambil kesempatan pada hari ini untuk mencadangkan supaya kerajaan menubuhkan apa yang disebut sebagai majlis hisbah belanjawan kerajaan. Yang mana peranan hisbah dalam sistem kerajaan Islam memang ia merupakan suatu perkara yang sangat penting, yang mana asasnya ada dalam Al-Quranil Karim. Apabila Allah berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di kalangan kamu satu golongan yang mengajak manusia untuk melakukan kebaikan dan menegakkan yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, dan mereka itu adalah golongan yang beroleh kemenangan dan juga kejayaan di dunia dan di akhirat. Yang dipertua, sebenarnya terdapat banyak pelbagai penulisan yang membicarakan prinsip hisbah yang saya cadangkan ini. Dalam buku-buku sarjana Islam, antaranya Al-Hisbah fil Islam yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, dan juga secara umumnya disentuh dalam kitab Ahkam Sultaniyah oleh Al-Imam Al-Mawardi, dan juga dalam Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali. Ya, ini boleh kita rojok untuk jadikan panduan bagaimana pelaksanaan dan penubuhan hisbah yang saya maksudkan itu. Yang dipertua, cadangan hisbah belanjawan kerajaan ini wujud kerana kita melihat pelbagai salah laku dan rasuah dalam agensi kerajaan yang akhirnya menyebabkan kerugian berjuta-juta ringgit wang negara, dan tentunya kesan akan kembali kepada rakyat. Malah kalau kita lihat yang dipertua, laporan Ketua Audit Negara saban tahun juga saya lihat mempamerkan ataupun menunjukkan kepada kita bagaimana kelemahan-kelemahan tertentu dalam pengurusan projek dan juga perkhidmatan yang melibatkan wang rakyat dalam agensi-agensi dan juga kementerian-kementerian kerajaan. Jadi ini adalah merupakan perkara yang perlu diberikan perhatian. Yang dipertua, sebagai contoh, banyak projek-projek dan perkhidmatan yang telah pun terlaksana barangkali ataupun mungkin tidak terlaksana dalam bajet 2015-2014 yang lalu yang telah dibentangkan, yang mana kita tak tahu bagaimana kesudahannya. Adakah dia benar-benar menepati spek yang telah ditetapkan ataupun berlaku penyelewengan, berlaku kececeran, ketirisan dan seumpamanya. Ini semua adalah persoalan-persoalan yang masih belum terjawab kalau kita lihat dalam laporan audit saban tahun yang jelas menunjukkan berlakunya kepincangan ini. Yang dipertua, justru majlis hisbah belanjawan ini sebenarnya tidaklah memfokuskan masalah rasuah dan salah laku semata-mata, tetapi ia juga adalah merupakan satu pengawasan terhadap keberkesanan dan juga kecekapan dalam penyaluran setiap wang negara, yang mana perkara ini memang perlu dititik beratkan supaya kerajaan tidak sewenang-wenangnya keluar masuk wang dalam negara kita ini. Jadi mestilah mempunyai satu pengawasan yang serius selain daripada mengatasi masalah rasuah dan salah laku yang saya sebutkan tadi. Majlis hisbah ini juga mengawasi ketidakcekapan dalam setiap projek dan peruntukan yang dirancang oleh pihak kerajaan. Dan akhirnya yang dipertua, suatu perkara yang penting juga ialah hisbah ini dia boleh jadi pelengkap. Dia boleh jadi pelengkap kepada Jabatan Audit Negara dan juga kepada SPRM itu sendiri. Kerana keupayaannya untuk mengawasi setiap tindakan dan juga pengurusan pihak kerajaan itu sendiri. Dia bukan hanya sekadar menjadi pengaudit setelah satu-satu tindakan itu diambil. Kerana itu tidak menyelesaikan masalah ketidakcekapan, masalah kececeran, masalah salah laku dan juga penyelewengan yang berlaku. Tetapi dia lebih kepada untuk
sebelum pelaksanaan itu berlangsung, ada pengawasan dan ada kawalan yang cekak dan juga telus. Jadi perkara ini saya harap dapat diberikan perhatian serius oleh pihak kerajaan untuk menangani keberkesanan dan juga mungkin ketidakberkesanan dalam pengurusan keuangan. Mesti dilihat sama ada berkesan ataupun tidak berkesan. Mesti ada satu badan hisbah, dan itu insya Allah akan melahirkan sebuah kerajaan yang baik selepas daripada ini. Oleh kerana masa yang terbatas dan terhad, sekali itu saja. Terima kasih Yang Dipertua di atas keizinan yang telah diberikan kepada saya. Yang Berhormat Puchong.